Assalamualaikum, Masya Allah, Tabarakallah. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia untuk mensupport channelku ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Lanjut lagi ke video bunda-bunda. Ini aku lagi persiapan mau masak. Tadi aku pakai apron dulu biar bajunya ini gak terlalu kotor gitu ya bun, gak terlalu kena kotoran waktu masak. Walaupun ini cuaca Cikarang, Masya Allah panas banget, betul-betul panas banget bun. Jadi aku tuh sengaja nyalain AC, tadi itu ke kamar dulu nyalain AC. Jadi niatnya sambil bikin video, nanti kalau ada jeda sedikit aku bisa masuk kamar gitu ya bun, untuk ngadem sebentar. Karena emang benar-benar gak nahan panasnya gitu loh bun. Dan ini aku siapin dulu untuk masakku hari ini. Ini aku potong-potong tomatnya. Aku pakai dua aja gitu ya bun, karena stoknya tinggal ini. Aku pakai yang ada di rumah aja. Aku lagi mager untuk beli lagi keluar. Dan memang budget untuk mingguan ini kan kemarin tinggal 22.500. Itu udah aku pakai untuk beli daun pisang 4.000. Dan kemangi lagi, jadi udah kepake berapa tuh kemarin, 8.000 bun. Jadi 22.500 dikurangin 8.000 menjadi 14.500, itu sisa budget food prep atau budget belanja mingguan untuk persayuran selama 2 pekan ini. Jadi nanti sekitar hari Senin apa Rabu apa Selasa gitu ya bun, aku harus belanja lagi. Tapi alhamdulillah stok di kulkas itu masih ada ya bun. Jadi insya Allah masih bisa bertahan sampai hari itu. Dan ini aku bumbui ayamnya dengan bumbu dasar kuning yang sudah sebelumnya aku bikin. Pokoknya kalau udah ada bumbu dasar itu enak banget beneran bun. Aku merasakan banget manfaatnya. Pokoknya enak banget, cepet banget. Jadi kita tuh masak itu bisa sat-set kayak gitu ya bun. Nggak bikin mager lah, pokoknya bikin semangat deh kalau punya bumbu dasar itu. Dan aku tambahin juga untuk bumbu-bumbu kehidupannya itu aku cuma pakai garam, kaldu jamur, sama gula, udah gitu aja. Tapi soal rasa ini beneran enak, top Marco top, juara banget. Juara menurut keluarga aku ya bun, sampai anakku itu request terus minta dibikinin pepes ayam. Untuk kali ini aku gak cuman bikin pepes ayam aja, tapi aku juga bikin pepes tahu karena masih punya stok tahu putih daripada kelamaan. Jadi aku rencananya mau bikin pepes juga. Ini aku tambahkan sisa kemangi yang cuman seuprit karena memang sisanya cuman segitu. Dan bumbu kehidupannya juga sama aja kayak untuk ayam tadi. Dan ini juga aku pakaikan bumbu dasar kuning ya bun. Untuk bumbu dasar kuning ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, dan merica. Udah itu aja sih bun. Bumbu sama kunyit ya, udah aku sebutin belum ya? Sama, oh iya lupa, sama kemiri yang udah disangrai bun. Nah tinggal ditumis aja sampai keluar minyaknya. Jadi deh bumbu dasar kuningnya, tinggal nunggu dingin disimpan. Pokoknya jadi aman urusan perdapuran, urusan masak, sampai nanti waktunya bikin bumbu dasar lagi. Dan ini untuk bumbu-bumbu kehidupan pepes tahu juga sama kayak yang ayam, jadi pakai garam, gula sama kaldu jamur aja. Tapi emang benar-benar enak. Enak versi keluargaku. Ini untuk pepes tahu aku tambahkan 3 butir telur. Ini kuning telurnya kuning banget ya bun, karena ini katanya telur omega 3. Jadi warna kuningnya itu memang lebih pekat. Nggak tahu tetanggaku sekarang jualannya telur omega 3 lebih bagus sih menurut aku ya, karena kandungannya jadi lebih bagus, apalagi untuk anak-anak ya bun, sangat-sangat dibutuhkan omega 3 itu. Dan udah siap semua, tinggal aku bungkusin. Ini daun pisang agak kekuningan karena aslinya udah dibeli dari hari apa ya, hari Rebo apa Kemis ya, Kemis kayaknya bun, udah dibelinya. Dan aku baru sempat eksekusi di hari Sabtu ini. Dan lanjut ini aku mau bungkus.
Untuk ayamnya ini cuma ada 4 potong, jadi kemungkinan besar cuma buat anak-anak. Untuk aku sama ayah yang selihah nanti pepes tahu aja. Oh iya bunda-bunda, aku mau sharing lagi ya. Mungkin bukan sharing tapi sebagai pemberitahuan aja, pemberitahuan biasa aja. Kan di video yang apa ya, kalau gak salah video bersih-bersih dapurku itu, yang thumbnailnya Reset Kitchen 2023, ada salah satu komentar yang komentarnya mungkin gimana ya, karena tidak tahu kali ya bun. Jadi beliau itu komentar, apa harus maksudnya channelku itu solihah gitu loh, apa harus menganggap diri ini solihah gitu loh. Padahal aku gak ada maksud ke situ ya bun. Aku gak tahu maksud dari yang komentar seperti itu apa. Tapi mungkin beliau itu baru ngeliat videoku dan baru ngeliat nama channelku, jadi beliau berpikiran seperti itu, dikiranya aku tuh sok solihah kayak gitu ya mungkin dalam pikirannya. Padahal channelku ini nama sebelumnya kan Bunda Solihah. Bunda Solihah itu bukan karena aku solihah, bukan. Aku sih berharap akunya solihah ya. Insya Allah berharapnya ke situ ya. Tapi solihah itu nama anakku bun, jadi bukan asal-asalan aku bikin nama channel Bunda Solihah atau Daily Solihah Family dirubah ke Daily Solihah Family. Bukan asal-asalan, bukan aku ngerasa sok solihah atau ngerasa pengen diakui solihah, enggak ya bun. Tapi itu adalah nama anakku, anakku yang kedua. Jadi nama anakku yang kedua tuh kan Atikoh Abidah Solihah, dan dia dari kecil itu biasa aku panggil solihah karena panggilan itu adalah doa. Jadi aku suka aja, seneng aja kalau panggilan anakku solihah, karena solihah itu mencakup semuanya ya bun, mencakup ibadahnya, akhlaknya, terus ya macam-macam ya bun, yang hal yang baik-baik itu kan doa ya. Jadi nama adalah doa. Nah itulah pengharapanku. Dan kenapa channelku ini namanya juga Daily Solihah Family, ya karena ini kehidupan keluarganya solihah, keluarganya solihah tuh anakku gitu loh, maksudnya keluargaku gitu. Bukan berarti keluargaku ini keluarga solihah, bukan ya bun. Cuman ya mungkin beliau belum nonton videoku yang lain, jadi gak tahu kalau maksud dari nama channelku seperti itu. Lagi curhat. Lanjut lagi ke video bun. Dan ini alhamdulillah udah dibungkusin semua ya, tadi perpepesan. Walaupun bungkusnya gak cantik, gak apa-apa, tapi soal rasa insya Allah ini enak banget. Dan lanjut aku kukus. Untuk kukusnya aku pakai Mito Steamer. Ini alat yang sangat-sangat membantu banget buat aku ya bun. Bagi aku pribadi ini sangat membantu. Cocoklah kalau ada di dapur kalian juga. Pokoknya sangat-sangat membantu buat ibu rumah tangga yang emang harus cepet dalam segala hal ya. Sambil nunggu pepes itu matang, aku lanjut bersihkan meja yang tadi aku pakai untuk persiapan masak, karena ada banyak kotoran di situ ya bun, terutama kotoran itu ya, agak kuning-kuning dari kunyit itu. Tapi ini alhamdulillah gampang banget bersihinnya. Cukup dengan tisu basah atau tisu kering, tapi agak dibasahin sedikit, itu udah bersih. Jadi gampang banget. Dan ini aku tuh sambil ngobrol sama anakku, makanya mungkin videonya tuh ada suara ini kayak suara itu loh bun, burung cicakrawa kali ya. Karena suara ngobrol sama anakku dicepetin gitu. Dan setelah beresin meja makan, aku lanjut mau beresin dapur seperti biasa. Aku kalau habis masak atau selesai aktivitas di dapur, aku pasti beresin meja dapur. Tapi biasanya kan aku beresinnya sebelum masak ya bun. Tapi berhubung ini masaknya cuman kukus mengukus, alias karena bikin pepes doang, jadi aku bisa beresin dapurnya setelah masak. Kalau sebelumnya kan biasanya sebelum masak ya bun, ini setelah masak, karena gak ada wajan yang panas, gak ada panci panas, kompor panas, enggak ada ya. Jadi bisa langsung aku beresin pada saat setelah masak. Dan ini aku lap-lap aja kompornya
Pembersihan seperti ini setiap hari ya Bun aku lakukan, karena kalau nggak setiap hari emang debunya banyak banget Bun. Rumah belum ada plafon itu emang benar-benar ini ya Bun, sering panen debu. Jadi ya memang mau nggak mau, apalagi meja dapur hitam. Buat teman-teman yang belum bikin meja dapur, aku sarankan kalau bisa jangan hitam. Tapi kalaupun sudah terlanjur hitam atau memang pengennya hitam, gak apa-apa. Tapi untuk meja dapur warna hitam ini butuh ekstra-ekstra membersihkan ya Bun. Karena kalau kurang bersih-bersihinnya itu akan kelihatan nodanya gitu Bun. Kadang noda percikan air atau noda debu itu kelihatan banget. Mungkin kalau di video gak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat langsung, apalagi aku ya yang terjun langsung di dapur, itu kelihatan banget. Dan jujur aja bikin sepet mata ya Bun. Makanya harus rajin dibersihkan, gak boleh mager, gak boleh males. Dan ini aku lanjut sapu-sapu. Ini udah aku sapu semua ya Bun. Setelah masak udah beres-beres dapur, aku sapu-sapu deh. Biar nanti selesai masak, masakannya mateng, tenang, dapur bersih, rumah bersih, tinggal kita bisa santai. Sampai di sini dulu ya Bun videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah mau mampir dan nonton videoku sampai detik ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Aku tunggu saran dan kritiknya, tapi dengan bahasa yang baik ya Bun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Dadah, happy selalu.